Hai guys. Hai. Hai. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Okay. Hai guys. Hai. Okay. Hai guys. Hello. Hai guys. Hai. Hello. For everyone. Hello. Okay, sekarang kita bersama dalam segmen Pikirkan Tiak. Sekarang kita bersama dalam segmen Pikirkan Tiak. Okay, sekarang kita bersama dalam segmen Pikirkan Tiak. Okay, sekarang ini kita bersama dalam segmen Pikirkan Tiak. Okay, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya, guys. Selamat Hari Raya. Raya juga producer dan juga PA-nya yang tersohor. Selamat Hari Raya, Anne. Hari Raya. Selamat Raya juga penonton-penonton yang ada melihat kami masa ni. Hai. Biasanya tadi di radio, ni di... Adi macam terpaksa tak kita di macam sopan sikit lah. Awal. Biasanya kami kalau di konti kami macam saling jaling-menjaling ni. Awal-awal saja di macam sopan dan ni. Oh, sekarang. Okay. Sekarang lihat dia ulas si Anna tu. Hai. Raya. Okay. Dalam banyak-banyak lagu raya, kamu suka lagu yang mana satu? Senandung Hari Raya, of course. Wow. Senandung kan lagu untuk. Selamat Hari Raya for me. There's a lot which one. Selamat Hari Raya. That's it, man. Come on. I love my Hari Raya songs. That's basically what I do. Hari Raya is my stuff. Selamat Hari Raya. Yeah, that that's one. It. Yes. That's the one I like. Yeah. Okay. Dalam banyak-banyak lagu raya, kamu suka lagu mana? Lagu yang mana satu? Lagu-lagu yang evergreen. Contohnya yang mana? Suasana Hari Raya. Nazar Lebaran. Cuba nyanyikan. Lagu-lagu baru pun bolehlah. Cuba nyanyikan sikit. Aduh. Seorang pun lawat. Aduh. Ku senandungkan lagu untukmu. Lagu favorite mu. Lagu selalu itu selalu dipasang. Alif? Yang jauh di mata menyambung. Menyambung. Okay. Lagu apa? Apa? Lagu raya. Oh, lagu raya apa? Yang satu favorite. Hari di hari raya. Okay, dalam banyak-banyak lagu Hari Raya, kamu suka your favorite lagu Hari Raya? Senandung Hari Raya untukmu dan ku intan. Cuba nyanyikan. Ku senandungkan laguku ini. Lupa aku. Apa leh? Tapi aku suka lagu itu. Okay, kalau Zura? Semua lagu raya aku suka. Bah, semua takkan nyanyikan. Nyanyi semua. Salah satunya lah. Tapi aku tahu yang mana satu. Aku macam semua saja kalau lagu raya itu semua aku suka. Ya, mau selamat tu. Selamat Hari Raya. Catat. Okey, dalam banyak-banyak lagu raya. Okey, hari ini tanya kena main Pikirkan Tiak. Dalam banyak-banyak lagu raya, kamu suka yang mana satu? Paling senang bagiku balik kampung kali. Pasal balik-balik repetitif you punya lirik. Oh, balik kampung. Sambung N. Kalau saya suka lagu dari M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Saya nak nyanyi. Lagu tu evergreen, bah. Cuba nyanyilah. Satu hari di hari raya. Dua hari di hari raya. Tiga hari di hari raya. Empat hari di hari raya. Yes. Okay. Atau favorite lagu kamu ah. Tadi taruh saja ada game. Okay. Akan ada 10 soalan sama 10 keratan lagu. Okay. Lagu-lagu raya. Selepas lagu tu dimainkan, keratan lagu tu dimainkan, sambungkan lirik tersebut. Pikirkan dia. Tadi mulakan soalan yang pertama. Lagu yang pertama. Okay, sudah bersedia? Bersedia. Soalan yang pertama. Selamat Hari Raya, kami semua ucapkan. Menikmati hidangan yang kami sediakan. Selamat Hari Raya, kami semua ucapkan. Pasal ke dia hilang direk dalam kepala aku. Melodinya kemana, entah kemana. Hai, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambung. Sambung. Lidia sama lid. Sambung.
Astro? Oh. You know this. You got this. No, I just feel like pressing it. Yeah. But I don't know. Hold on. Apakah tajuk lagu ini? Selamat Hari Raya. Betul. Oh. Lydia? Menikmati hidangan yang kami sediakan. Betul. 1 point yes. Untuk Lydia. Yang menekan bel ada poin. Coba nyanyikan. Selamat Hari Raya kami seucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Betul! What was I supposed to do that for? Okay. Selamat Hari Raya kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Yes! I got this. Mira, 1 point. Apakah tajuk lagu ini? Selamat Hari Raya. Betul! Tanya. Satu-satu. Tapi ia akan mengingatkan Joe untuk yang melihat tadi. Mm-hmm. Kalau kita masa ni makan, kalau boleh berhenti dululah. Takut anda berselera makan. Kan kata aku Ilang buat kita sekarang makan. Ilang momentum makan sekarang. Kita mau stop ke ataupun sekarang sambung makan. Yeah. Apa kata Joe lagi ni? Selamat Hari Raya. Yes! Yes! Soalannya, apa kata Joe lagu ini? Selamat Hari Raya. Betul! Yes! Pikir ada lagi. Nggak ada tepuk tangan. Ada lagi. Bah, okay. Tepuk tangan. Okay. Okay, lagu yang seterusnya. Lagu kedua. Buat homework ni ya? Lagu kedua. Susunkan jari jemari. Aku sejari. Aku panjang pak, aku tidak orang mohonkan ke mohon. You have to help me better. Okay. So, is the question is you have to continue the song first. Okay. Mohon pohonkan kemaafan. Bukan. Okay. Susunkan jari jemari. Mana ya dah? Mohonkan keampunan, salah tak disedari. Moga mendapat keberkatan. Sikit lagi. Mohon kemaafan disedari. Di hari yang mulia. Sikit lagi. Pohonkan kemaafan di Aidilfitri. Aku pohonkan keampunan. Keampunan di Aidilfitri. Baik ke indah bel mo tu? Baik. Macam dah baik atau? Mohon. Berdoalah. Memohon. Meminta. Ia bukan memohon. Ia memberi. Sama. Ia sama tapi perkataannya lain. Salam Aida Fitri. Oh, bukan! Okay. You gotta bell it if you want to answer. I don't know. Oh, can we skip? Can we request another song, please? Bolehkah? Pohonkan keampunan. Okay, lagi. Salah tak disedari agar... Kan? Itu sudah lurus? Tadi. Pohonkan keampunan. Salah tak disedari. Semoga dapat keberkatan. Yes! Okey, hari ini berfungsi otakku. Okey, alhamdulillah. Terus, soalan seterusnya. Yes, bring it on. Soalannya, siapakah penyanyi lagi ini? Maria. Betul.
membuyok, membuyok. Membuyok. Okay, sabar membuyoknya sama John yang kata ni pengalaman dia. Sudahlah. Keampunan. Ashraf? Ya, Yon. Mohonkan keampunan. Pohon, pohon. Pohon. Pohon pokok. Pohon, pohon. No, pohon is memohon. Yeah, that's why. But we gotta do it with pohon because that's what they... Doesn't make sense. Pohonkan keampunan, susunkan jari jemari. Am I right? Susunkan jari jemari. Susunkan jari jemari. Tanya. Bersama. Eh ya Allah, apa bener ah? Salah. Okay. Next. Kosong. Okay. Kosong. Jawapannya, susunkan jari jemari, pohonkan keampunan. Okay. Salah tak disedari. Oh. Tidak dapat keberkatan. Okay. That's a long one. Yeah, that is a long one. Okay. That's a very long one. Pohonkan keampunan. Salah. Salah dimengerti. Salah silap harap dimaafi. Kenapa stres ada? Salah. Jawapannya kosong tetap. Oh, kosong. Pohonkan keampunan, salah tak disedari. Aduh. Semoga dapat keberkatan. Itu pulang tu kupikirkan, Jo. Kau nak selalu cuba tu. Susunkan jari jemari. Pohon. Pohonkan kemaafan di... Keampunan. Pohonkan keampunan di hari raya Aidilfitri. So, poinnya half-half. Dua-dua salah. Okay. Apa tah? Okay, jawapannya susunkan jari jemari, pohonkan keampunan, salah tak disedari, semoga salah tak disedari komis tadi. Sanang tadi, Bang. Oh. Siapakah penyanyi lagu ini? Ashraf. Maria. Yes! Yes! 1 point to Ashraf. Siapakah? Sabar bah. Siapakah what? Penyanyi lagu ini? Maria. Maria. Yeah. Siapakah penyanyi lagu ini? Siapa? Zura. Atas itu Naliza. Bukan? Siapa? Bukan. Kalau menjawab Bel. Nurani Zaidre. Bukan. Eli Maslin. Ya Allah ya Tuhan. Indah. Loka. Aloka. Aloka. Local. Oh, local. Maria. Betul. Yeay. Yeah. Yeah, 1 point. Semari raya Maria. Yeah, Maria, we love your song, man. Anak muda di rantauan. Semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah. Oh, dah lah. Sekarang mungkin kau jangan makin salah. Ibu dan ayah. Aku lupa. Ibu dan ayah. Keriangan bersyukur tak terkira. Panjang tu. Aku dah kena. Dia macam mau ya. Apa tadi ni? Apa tadi lirik kelasnya dulu? Ela jual lirik kelasnya pasal just sikit saja. Melawan producer. Gembira, gembira. Oh? Lidia. Anak muda di rantauan semua pulang ke desa. Ngapa dia pulang? Ada ketinggalan. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah keriangan syukur pada yang suha. Yes, something hampir tepat. Yeah. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ah, kita menyanyikan sama-sama. Aku tahu tu kita menyanyi. Lurus tu sudah. Meja aku dah ingat. Ya Allah. Tahun bilakah? Ya Allah. Ya Allah. Lagu ini dirakamkan. Cepat. 87. Salah. 84. 78. 84. 83. 84. 82. 81. 82. 78. 78. 88. Yeah! Bella, yeah!
memang tahu. Hakikatnya kontom lah. Pikirkan dia. Lirik kau punya lah. Confident. Next. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terhingga. Salah. Bersyukur tak terkira. Yes! Kue dan mue. Satu poin untuk Lydia. Anak muda rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tiada, bersyukur tak terkira. Terkira should have been terkira counting. Yeah. Okay. But ada jawab dia. Tunggu apa tadi? Pam 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 pam. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terhingga. Tak terkata, tak terhingga. Tak bersyukur tak terhingga. Terkira. Siapa temanang ni? Ya, temanang tua. Aku nolong saja. Bersyukur tak terkata. Terhingga. Kan. Bersyukur tak terkira. Yes. Okay, satu poin untuk N. Tahun bila kah lagu ini dirakamkan? Exact year? Tahunnya. 70s. No. 80s. 84. Yes! 84! What? Okay. What? Bilakah lagu ini direkamkan? Tahun bilakah lagu ini direkamkan? ABC kah? Ada ABC. Tahun bilakah lagu ini direkamkan? Tahun masa tu aku belum lahir. Ya kan begitu, ya muda. Tunggu aku cuba-cubalah. Cuba tak? Tapi aku... Pikirkan dia. Pikirkan dia dulu. Pikirkan dia. Maybe tahun 1969. 85. Bawah sikit. 84. 84. Lizera, 1 point. Yay! Sikit lagi, jom. 1985. Salah. 85. Masukkan lagi. Masih kecil. Sama Elina kan. 1992. 80 labih ke 90 labih? Tadi 85, turun lagi. Okey, 84. Ayah! Bagi mana aku lahir. Ayah ni berfungsi. Alhamdulillah. Pejam celing, raya sudah tiba. Lagu. Sama bukan tajuk lagunya. Awak pejam celik, raya sudah tiba. Lagu-lagu klasik. Pejam celik. Oh, pejam celik, pejam celik. Lurus tu. Pejam celik. Oh, pejam celik, pejam celik. Di hari raya, hari raya sudah tiba. Hari raya sudah tiba. Raya sudah tiba. Yes. Pejam celik, oh, raya sudah tiba. Yeah. Satu markah untuk Zera. Sudahlah, kita menang lagu itu. Oh my God. Pejam celik, oh, pejam celik, oh, oh no. I mean, you know, pejam celik, oh, pejam celik. Berapa banyak pejam lah? Mungkin dah pejam celik lah. Raya sudah tiba. Yes! I do this song. Pejam celik, pejam celik. Raya sudah tiba. Ya Allah. Apa? Dia tertinggal. Hah? Balik lagi, siapa tadi? Pejam celik. Oh, pejam celik. Raya sudah tiba. Yes! Kau tolong aku. Wait, jom kau deh. Alif and Bell kalau jawab. Oh, okey. Baik, jom nak kumpul aku praktis lagu ni deh. Okey. Pejam celik. Ho, pejam celik. Ho, raya.
kan? Suka berhohong. Dapat sangat kan? Si N cuma diulang lagi sebenarnya. Oh, pejam celek, raya sudah tiba. Yeay! Aku saja! Oh, okey, terima kasih. Apakah tajuk lagu single pertama Iman Troy? Pejam celek. Hari Raya. Hari Raya. Bukan. Bel, apakah tajuk lagu single pertama Iman Troy? Penjang celik. No, teman. Yeah! Yeah! Oh, okay. Apa kata aja lagu single pertama Iman Troy? Teman. Cuman. Alif. Lirik kau punya lah. Teman. Teman. Okay, Lydia, satu poin. Apa kata aja lagu single pertama Iman Troy? Teman, aku dulu tu menakan. Yeah. Jangan tak diberitahu. Aku tu nama aku. Defensive. Defensive hari raya ni. Belum makan ni. Usungnya. Kuih pun ada bata. Minta aku dulu sikit. Sekarang. Habiskan dulu ni. Satu poin untuk Faiz. Sudah nak makan. But I can't even remember it. Oh! Oh, I thought satu hari hari raya tadi. Yeah. Lydia? Bertingkah seruan apa? Berdendang... Berdendang paluan bergema. Bertingkah paluan rebana. Berkisah alunan berkisah. Nazam lebaran. Yes. Bertingkah paluan rebana. Lagi? Hai, that's more. Yes. Bertingkah paluan rebana, berkisah alunan berkisah, nazam lebaran. Yes. Lagu Siti. Bangga Siti dengan aku. Berkisah. Kita berkisah. Berlaluan engkau. Salah. Senang lagu ni padanya. Ya, aku juga terlupa. Balik jadi soran-soran. Okay, sorry. Yang itu anda ada markah. Okay. Jawapannya bertingkah, paluan bertingkah. Ayah, berkisah, alunan berkisah, tapi... nazam lebaran. Wah. Wow. Okay. Bertingkah, entah bertingkah. Bertingkah. Bertingkah, paluan rebana. Mm-hmm. Berkisah. Alunan rebana. Berkisah alunan? Berkisah. Berkisah. Nazam lebaran. Yeah. Yeah, we did it. Boleh ada kita. Boleh. Okay, Astra Fun Fun. Siti, I love you. Apakah nama anak kedua Dato' Sri Siti Nurhaliza? Ya Allah, ya tu Allah. Aku belum tahu. Tajuk lagunya tahu. Afiah tahu. Afi? Yang kedua. Awang? Afwat. Afwat. Afwaya. Apakah nama anak kedua Dato' Sri Siti Nurhaliza? Ada nak buat sudah kan? Setiap iya. Siapa nak jawab? Mana masuk? Nak aku tahu namanya. Pernah masuk dah. Aku tahu beranak tapi anak tak anak adik saudara Lana tahu ke? Apakah nama anak kedua Dato' Sri Siti Nurhaliza? Afwa. Nur Muhammad Afwa. Betul. Muhammad Afwa. Alif pun pun. Dia tahu ah. Muhammad. Muhammad Anwar. Muhammad Afwa. Yes. Muhammad Afwa. Yes, Zira 1 point. Apakah nama anak kedua Dato' Sri Siti Nurhaliza? Oh, it's the boy. It's the boy, right? Ya, ada dua orang anak sudah. Afia. No, that's the Muhammad Afwa. Yes. Kenal aku suara tu tu. Ketani je tu menyanyi. Macam suara CQ.
Kita ni punya lagu. Adoy. Aku dah ingat. Action mu tu. Raya, raya. Raya, raya. Kenapa kamu berhenti paksa nak? Walau. Dilupa. Raya, raya. Ada yang bekerja jangan dilupa. Yeah. We have to sing it. It's gonna be sang. Raya, raya. Kepada yang bekerja jangan dilupa. Raya, raya. Pada yang bekerja. Janganlah dilupa. Yeay! 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 Satu markah untuk Zura. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar. Dan ini selalu apa masa raya? Bermaafan. Tidak. Kau pula. Bertangisan. Maaf, kita selalu beraya. Raya. Berkunjung-kunjungan. Malu ni kalau tadi, malu ni kata ni kalau ini dapatnya. Okey, yang lain nanti dapat ini maafkan. Yang nanti tanya ni Kak Es. Lagu kita macam, eh tunjukkan dia kepintaran atau macam dari tadi kan dia sudah menjawab. Dah. Pasal dari tadi tau, apa kita peluang ada si Pak Es ni? Amboi, sadang je kerja. Amboi, amboi. Raya, raya. Kancang utak. Okay. Walaupun bekerja, Something bekerja. Raya raya bekerja. Something raya raya. Boleh kulihat lirikku di telefon kah? Raya raya. Raya raya. Payah he. Apa? Lagu sendiri tu. Awak lagu sendiri tu. Raya raya. Hampir tepat. Hampir tepat. Raya raya. Pada yang bekerja jangan dilupa. Ada kurang. Jangan palong. Ada kurang sikit. Macam mana ni? Indalan ya. Boleh kita skip. Macam bagi satu-satu poin boleh. Aduh. Okey, kosong. Jawapannya raya-raya pada yang bekerja janganlah dilupa. Raya-raya pada yang bekerja janganlah dilupa. There we go. We did it. It was a team effort. One point. Good job, team. All right, team. When you're on the losing side, you go with the team. So if you can't win, join them. I'm leading, yeah. Pada yang bekerja janganlah dilupa. Bilakah tarikh lagu ini dirakamkan? Berikan bulan dan tahunnya sahaja. Ada ABC. Ada soalan paling senang. Hari raya tahun lepas. Januari 2021. Eh, mengapa hari raya ni? Januari 2020. Siapa tu kamu? Mei 2020. Zura. Zura, one point. Aku cuba. Bulan April. Bulan Mei 2020. Ashraf, May 2020. Yes, Ashraf, one point. Kamkan. Ya Allah, 2020. Kami pun kan beraya. Berikan saya bulan dan tahunnya saja. Bulannya bulan 5. Aku. Mei 2020. Aku jadi Mei 2020. Aku. Bulan Mei. Tapi dah takkan. Takkan sudah tadi awal. Ya takkan sini. Ini terjua. Aku punya projek cara belakang punya tahu tu lah. Biar coba. Cue. Tidak hanya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Siapa dia? I don't know. Was it? Bersukaria. Adikku manis, cantik rupawan. Bukan. Menawan salah rupawan dia bilang. Gaya. Cantik bergaya. Bolehkah abang mengurat ni? Pada yang tu. Salah. Zati salah.
Han kawah, aku lupa lagi mana berhenti. Lydia. Anak saudara. Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Wah. Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Yeay. Yeay. Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Yes! Little one point! That's easy. Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang bersukaria? Boleh. Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang turut bersama? Ikut bersama. Lagi? Adikku manis, cantik bergaya. Cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Ikut bersama, ikut beraya, ikut bersama. Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Betul. Zati buat aku lupa lirik. Wah. Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya. Bolehkah abang ikut bersama? Apa mesejnya? Dua kali. Oh. Lagu Seloka Hari Raya dinyanyikan oleh Hel Amir dan Wiji Rashid. Mm-hmm. Apakah nama penuh Hel Amir? Bukan Hel Husaini. Satu markah ni lagi ya. Betul, satu markah. Betul, satu markah. Siapa? Abdul Hel bin Amin. What? Hampir. Abdul Hel bin Amir. Yes, zero, one point. Amin. Hel Amin. Hel Amin. Hel Amin ada beradik. Hel Amir punya cousinnya, 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 cousinnya. Abdul Hel Amir bin Rashid. Abdul Hel Amir bin apa? Abdul bin Amir. Abdul bin Amir. Abdul, salah. Abdul Hayr bin Amir. Yeah. Apakah nama penuh Hel Amir? Pacah. Aduh. Muhammad Hel bin Amir. Yes, hampir tepat. Muhammad Hel Husaini. Muhammad Hel bin Amir Han. Hampir tepat. Muhammad aku. Muhammad Hel Abdul. Abdul Hel. Abdul Hel Amir. Abdul Hel bin Amir. Abdul Hel bin Amir. Luruskan. Abdul Hel bin Amir. Luruskan salah ni. Luruskan. Ya Allah. Abdul Hel bin Amir. Sudah. Haji Hel bin Amir. Abdul Hel bin Amir. Betul. Selamat Hari Raya. I've heard this song, but I don't know whose it is. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Betul! Bah, sekali lagi. Selamat Hari Raya, bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Yes! Bahagia. Bahagia bersama-sama, bahagia seadanya. Salah. Bahagia seluruh keluarga. Bahagia seluruh, bahagia. Bahagia semua kita. Kau ada? Jalan ke mana? Bahagikan keluarga. Bahagiakan keluarga. Bersyukur seadanya. Yeay! Yeay! Kudos. Kudos. Bahagiakan keluarga.
Lagi. Bahagia selamat datang hari keluarga, raya. Bersyukur seadanya. Selamat hari raya. Okay, soalannya. Gaya persembahan nak kena kira apa ya? Aduh. Okay, soalannya. Soalannya. Siapakah pencipta lagu ini? Helsaini. Ezra Kong. Helsaini dan Ezra Kong. Alif, one point. Siapakah pencipta lagu ini? Helsaini. Dan? Ada dua kah? Dan loko, loko. No, loko is different. Eh, Helsaini and Ezra Kong. Betul. Alas ka? Oh, ayah, aku minta tebak-tebak saja. Sorry ya Pak Isa. Sanjut tu. Okay, soalannya, you know, siapakah pencipta lagu ini? Ezra Kong. Helsaini. Yes. How do you know that? Oh yeah, Mr. MP. Helsaini dan Ezra Kong. Yes. Nah, yang tadi. Cuma dah. Pada yang tua, jangan dilupa. Pada yang kurang, jangan di... Singkir. Sisihkan. Sisih. Hari mulia, hari lebaran. Hari raya. Hari bahagia. Okay, dari atas. Pada yang tua. Pada yang tua, pada yang tua jangan lupa. Okay. Lagi? Sambung. Huh? Sambung. Yang kurang. Pada yang kurang. Lagi. Jangan disisihkan. Ada yang perlu dibuang tadi? Kita. Pada yang tua, jangan lupa. Pada yang kurang, jangan sisihkan. Lagi. Pada yang tua. Pada yang tua. Kau kabinan. Kau dapat dari sambung. Pada yang tua, jangan lupa. Pada yang kurang, jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia. Yeah! Pada yang tua, jangan dilupa. Buang sikit. Jangan lupakan. Buang sikit, bukan ditambah. Yes. Ya, beza ditambah sama dibuang, okey? Tunggu. Pada yang tua, jangan dilupa. Jangan lupakan. Sama juga. Janganlah lupa. Jangan lupa apa saja. Yeah. Jangan lupa. Pada yang tua, jangan dilupa. Jangan lupa, jangan dilupa dia. Lagi sekali. Aku nyanyi. Boleh cakap saja. Yang paling lurus. Jangan lupa. Pada yang tua, jangan lupa. Pada yang susah. Pada yang kurang. Okey, pada yang tua. Pada yang tua, jangan lupa. Pada yang susah, jangan. Pada yang lupa. Pada. Pada yang tua, okay, jangan lupa. Pada yang kurang, jangan sisihkan. Hari mulia. Hari bahagia. Yes, Biro, 1 point. Oh, yay! That's it! Thank you very much. Thank one you very point much untuk Biro. Pada yang tua, jangan lupa. Pada yang miskin. Pada yang tiada. Sikit lagi. Pada yang kurang, jangan sisihkan. Marilah kita bersama-sama. Dah aku tahu. Lagu ini masa manis-manis lebaran yang dinyanyikan dari masa-masa lebaran. Masa-masa hari raya. Pada yang tua, jangan lupa. Pada yang kurang, jangan sisihkan. Hari mulia, hari bahagia. Okay. Pada yang tua, jangan lupa.
Pada yang kurang jangan sisihkan hari mulia, hari bahagia. Yeay! Okay, soalannya, lagu Manis Manis Lebaran ini dinyanyikan oleh Sofas, New Boys, Lips, dan Sidetail Erma. Apakah single pertama dalam album pertama New Boys? New Boys. Sejarah mungkin berulang. Yes! Oh, itu Ashraf. Lagu Manis Manis Lebaran ini dinyanyikan oleh Sofas, New Boys, Lips, dan Sidetail Erma. Apakah single pertama dalam album pertama New Boys? Meraung. All Boys. Sejarah mungkin berulang. Yes! Lydia, one point. Apakah single pertama dalam album pertama New Boys? Sejarah mungkin berulang. Yes! New Boys makanan lu, Pak. Kau dulu ahli New Boys, kan? Kita puas, Pak. Lagu Manis-Manis Lebaran ini dinyanyikan oleh Sofas, New Boys, Lips, dan Sidetail Erma. Apakah single pertama dalam album pertama New Boys? Ini kan, ini kan meraung, kan? Bukan. Cinta abadi, berserahlah. Sejarah mungkin berulang. Yeay! Wow! Aku bangga dengan diriku sendiri. Wow! Pikirkan dia, cuma dia boleh kutawa tu. Mungkin sejarah akan berulang kembali. Ya, mungkin aku. Okay, soalan seterusnya, soalan ke-10, soal lagu yang terakhir. Yeah. Alright, let's go. Sedalam suara Zati. Kan ucapanku untuk semua suka. Ucapan untuk semua. Zati suaranya boleh hilang ni. Sikit juga jangan. Selamat berhari raya ucapanku untuk semua. Ampun maaf sama dipinta. Salam. Macam dia synchronize. Lirik yang dia sing. Ya, supaya dah macam nampak pintar sedikit, betul. Kita mengeratkan semua ikatan indah keluarga yang... Kita mengeratkan... Kita mengeratkan semua ikatan indah. Kita mengeratkan. Kita mengeratkan semua. Kurang tepat. Kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. That is a team effort. Yes, alhamdulillah. Kita mengeratkan suasana. Mengambil lirik. Untuk semua. Kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Suara batu kan mengganggu, membantu juga. Kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Yes! Kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Yes! One point to Zura. Ada banyak artis cover lagu ini. Lagu tadi, siapakah penyanyinya? Eli Maslin! Pak Pompom apa salah? Kak Pompom. Kak Lina Pompom. Kak Lina Pompom. Satu mereka untuk Zati. Ada banyak artis cover lagu ini.
lagu tadi, siapakah penyanyinya? Dengkrim Tan Kelekor, bukan? Bukan. Ellie Mazlin. Yes! Oh, pandai! Pandai! Kenal Ellie Mazlin? Oh, okay. Ada banyak artis cover lagu ini. Oh, lagu yeah. tadi, uh-huh. siapakah penyanyinya? It's a lady. Zaitun Sameon. Salah. Malu ko kat ni sama Ian ni. Kenapa tak kau demam? Asal ada nama bahaya. Tunggu siapa bagi saya. Ellie Mazlin. Yes! Yeah. Ashraf on point. Ellie Mazlin. Ya, yeah, Ellie Mazlin. Empat darah. Empat darah. A. M. Lina. Salah. I. Eliza. Mama Embong. Eliza. Salah. Elizad. Ellie Mazlin. Ellie Mazlin. Wow. Terima kasih. Okay. Thank you ah. Terima kasih kerana menyaksikan kepintaran kami dalam Pikirkan Tia. Jadi macam mana Anne perasaannya? Ah, rupanya ngalih. Walaupun macam dalam fikiran kita ni tahu semua lagu tapi sebenarnya indah. Ngalih? Macam biasa saja. Cuba lah markah siapa yang paling ngalih. Ah, kalau habis kita kan menyambung makan lepas tadi sambung Tia. Sambung Tia. Lagi ada suara si Faiz ni lepas ni. Ah, suara si Anne tadi macam mana kamu boleh komen? Pasal dia suara saja dari tim nyanyi. Bis kita boleh komen free of charge. Aku yeah. aku beri peluang untuk bis kita ngomen lah nyanyiannya. Lagu-lagu tadi semua lawak walaupun ada yang kami lupa tapi thank you pasal kami boleh refresh juga. Refresh balik. Aku totally some of the song aku tahu pelang tapi aku pernah dengar macam aku dengar sejak aku dengar Hari Raya cuma tu. Yeah. Selamat Hari Raya. So what do you think about lagu-lagu tadi? Easy. Brings back memories, I guess. Yeah. It's especially easy. Young. No, the thing is, okay, here's what I noticed about all the songs. I know the first part of the song. Yep. And it always starts with Selamat Berhari Raya. But once you press the button, it just disappears. It disappears. But yeah, my take on the songs is it's very, very takes you back to all the memories that you had before COVID lah. Yeah. I mean, you know, everyone wants to go back to that normal yeah. place in time, but at the same time, this year is gonna be okay lah. So apa komen bis kita apa? Tentang lagu-lagu tadi? Oh, pikir komen pasal Zati. Kalau komen pasal Zati, better kuno komen lah. Lagu tadi, lagu semua tu, lah, puluh lagu. Selalu didengar, tapi bila cerita tu macam terstart dia. Ya macam tak? Umur tu kali lah. Oh, bah. Oh. Ya macam sebenarnya kami familiar, tapi bila menyambung, pasal kami selalu putar kan? Nyanyi sama-sama boleh lah apa soalnya. Ya tak? Ingat, tapi mana soalnya, aku terus macam, apa ni sebenarnya liriknya? Terus kemurungan. Melodinya. Jujur, aku fikir aku dapat menjawab, wah, pasal kau kan sebelah kau. Tapi dalam dia kau kita kau kita kau pintar lah juga cakap. Alhamdulillah lah ada terjak tu at least. Bangga je peminatnya. Tapi memang makananmu dah lepas kalau lagu-lagu raya lepas. Bahan pelakon makan lagu-lagu raya. Ya kan muji aku ya dari tadi. Hai, comment, share, like, jangan lupa. Apa okay, lagi? Dan follow Instagram kami Pelangi FM. Subscribe juga YouTube Pelangi FM. Oh, dan selamat raya Maaf Zain Batin. So if you like this video, approve guys. Approve guys. You can comment, you can share, and you can like this video. Yep. And subscribe to this channel as well. Don't forget, there's a button right there, says subscribe. And click on the bell as well for your notifications. So every time we upload a new video, it's going to come on as well. You can also follow us on Instagram at Pelangi FM, right? Yes. And listen to us, 91.4, 91.0. Hai, saya Faiz dan saya Ansaini. Jangan lupa untuk terus komen, like dan share video ini untuk bis kita tertawa bersama di hari raya. Yeah, tertawa bersama dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Pelangi @PelangiFM dan juga subscribe YouTube channel Pelangi FM, Pelangi FM Tanpa Jarak. Di sana banyak video yang kami kemas kini untuk audio semua pendengar-pendengar dan penonton-penonton Pelangi TV. Yeah, dan ucap untuk Tani Dua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Pikirkan Tia untuk saya menani. Jadi kalau sekiranya bis kita kan menonton ataupun untuk melihat program ini, jangan lupa bis kita boleh ikuti menerusi Instagram kami @PelangiFM. Subscribe. Subscribe di Pelangi YouTube. Bukan subscribe bah. Tekan like. Tekan like, share, comment, subscribe. Terus ah. Payah.
Enjoy mendengar. Komenlah yang komen positif di bawah tu supaya mereka tahu program ni boleh berterusan lagi. Bukan hanya waktu raya kan? Jadinya dari kami berdua. Saya Alif Hamshar dan saya Zati. Selamat berhari raya untuk bis kita semua di mana jua berada. Dan jangan lupa ikuti kami sekali lagi melalui Instagram. Assalamualaikum. Selamat raya. Bye. Selamat hari raya.